Okey, assalamualaikum. Hari ini hari Khamis. Kita tulis hari Khamis. Hari ini 29 Ogos. Okey. Semalam cikgu dah ajar tambah dan tolak jisim. Hari ini tambah dan tolak isi padu cecair. Benda yang sama, unit sahaja yang berbeza. Kalau kamu perhatikan, tambah dia sama aja, tapi yang berbeza hanya simbol unit dia. Okey. A tak ada masalah. Senang. Kalau B pula, kamu kena tahu kita yang perlu ubah adalah nombor yang ada pecahan. Nombor yang ada pecahan ni. Nampak ni? 3/4. Jadi, bila kita jumpa je pecahan, kita kira 3/4 liter. Nilai dia mesti tak sampai pun 1 liter. Jadi, nilai dia mesti kita nak jadikan dalam mililiter. 1 liter, 1000 mililiter. Jadi, kita darab dengan 1000. 4 kawan dia 250. Kenapa 250? Kenapa bukan 25? Kita tengok nombor sifar yang kita gunakan. Ada 3. Jadi, mesti ada 3 digit. Kalau darab dengan 100, 25. Kita ikut bilangan sifar. Jadi 3 darab 250, 750 mL. Barulah kita boleh tambah. Tambah je macam yang dalam peta. Liter di depan, ml di belakang. ML mesti ada 3 nombor. Kenapa? Sebab 1 liter ada 1000 mililiter. Jadi 2 tu jangan dilupakan. 2 tu liter punya. 3/4 liter, nilai dia adalah 750. Tambah dengan 7.265 liter. Bila ditulis dalam liter, isi dari depan. 7.265 liter. Tambah je lah. Jadi bila dia nak unit dalam liter, unit dalam liter, jawapannya mesti ada apa? Mesti ada titik perpuluh. Keluarkan jawapan. Jangan biarkan dalam ni saja salah. Mesti kena keluarkan berapa dalam liter. Mesti tulis jawapan ada unit yang betul. Okey, jadi menambah pun yang contohnya yang berturut-turut tu, mana yang perlu kita ubah? Hanyalah nombor yang ada pecahan. Jadi cikgu ambil yang F. Yang ada pecahan adalah 1/2. 1/2 liter nak jadikan ml mesti darab 1000. Kawan kepada 2 adalah 500. 500 mililiter. Jadi kita tambah. Menambah berturut-turut tak ada masalah untuk kita tambah sekali. Gus. Okey. 8 liter. Jadi 8 tu dekat liter. 645 dekat ml. Kalau tak pasti isi dari belakang. 5, 4, 6. Dia mesti ada 3 digit. Sebab 1 liter 1000 mililiter. Tambah 12 tu siapa punya? Liter. 1/2 tadi yang kamu cari berapa? 500. Macam tu cara mengira. Okay. Tambah 4.1 liter. Jadi isi dari depan 4.1, bukannya 4.1 di hujung. Kenapa tak ada melopong tengah-tengah? Jangan tambah sifar di tengah-tengah. Kecuali kalau diberi macam ni. Macam ni. Baru kita asingkan. Okay. 4.1. Belakang tu sifar. Sifar. Jadi tambah je macam biasa. Okey, untuk menolak pula. Menolak. Buku teks ni cikgu pelik lah. Unit yang belakang pun ada perpuluhan. Okey, jadi untuk A, macam mana kita nak buat untuk A? Dia dalam nombor bulat dengan perpuluhan. Kita gunalah kaedah dia. Biasakan macam ni.
Okey, 1 liter 1000 mililiter. Mililiter mesti ada 3 nombor yang kita kena isi. Okey. 10 mililiter. Isi macam inilah 10 mililiter. Tolak 4.5 mililiter. Bila mililiter tu ada titik yang duduk belakang titik di belakang. Ha, macam tu. Okey. Jadi macam nak tolak? Kau nak ajar. Boleh ke terus tolak? Ramai garanti terus dapat 5. Tapi sebenarnya tak boleh. Bila kita nak menolak, kita kena pastikan atas nombor tu mesti ada nombor. Kalau tak ada nombor, kita letaklah sifar. Jadi barulah kita boleh menolak. Tapi bolehkah kita tolak? Tak boleh. Sifar tak boleh tolak dengan nombor besar di bawahnya. Jadi bila nak menolak sesuatu nombor ataupun menambah sesuatu nombor, setiap nombor di atas mesti ada nombor. Kalau tak ada nombor, letak sifar. Itu kena biasakan. Jadi ini cara kalau nombor soalan dalam buku teks, mililiter dia ada perpuluhan. Kalau cikgu cepat, awak pauskanlah, buat dulu tambah. Dah selesai tambah, baru play balik untuk menolak pula. Kau janganlah, kau biar je video tu. Hei, betul lah, betul lah. Dah tahu 5 dah yang kau 5 UPM bukan 5 UKM. Okay, tolonglah, tolong. Okay, itu untuk soalan A. Yang berturut, contohnya berturut. Okay, cikgu bagi satu yang berturut. Okey, untuk F. Jadi, apa yang perlu kita kira dulu, mestilah nombor yang ada pecahan. Pecahan dekat sini adalah 1/10. 1/10 liter. Kita nak jadikan dalam mililiter. Jadi, kita darab dengan 1000. Potong je sifar, jadi nilai dia adalah 100 mililiter. Jadi, kita tolak. Bila menolak berturut-turut, pastikan kita tolak satu, satu. Jangan nak copek siap. Tak ada nak, siapa nak. Tak ada dapat hadiah tau. Kalau copek siap pesan buruk tu dia dapat hadiah. Okay. Ingat, bila menolak, susunlah nombor tu. Ikut susunan nombor yang dia beri. Dia beri 8, 1/10. 8 tu liter. 1/10 nilai dia adalah 100 mililiter. Bagikan petak. Supaya mililiter mesti ada 3 nombor. Tolak. 3 tu liter punya. 640 tu ml. Itulah. Sebab tu penting ada petak. Tolak dulu satu-satu, dah dapat jawapan. Tolak pula 1.2 liter. Jadi isi dari depan 1.2 sifar mesti penuh. ML mesti ada 3 nombor. Sifar tak boleh tambah di depan. Kecuali kalau dia bari macam ni. Baru kita tambah sifar di depan. Sebab kita isi dari belakang. Kalau dia beri macam ni, isi dari depan. Jadi bila isi dari depan, dia akan jadi macam ni. Bila kita isi dari depan, kita tambah sifar di belakang. Bila kita isi dari belakang, baru kita tambah sifar dari depan. Untuk nombor 2 pula, dia nak dapat dalam L dengan ML. Jadi yang depan ni L, yang belakang ni ML. Jadi kamu asingkan saja berapa L, berapa ML. Ikut kotak. Ini jawapan untuk L, ini jawapan untuk ML. Ini bukan jawapan eh. Kamu kena kira lah. Sebab tu pentingnya bila menambah dan menolak panjang, jisim dan isi padu dia cair, kita guna yang macam ni. Mudah kita nak tentukan. Kalau dia nak dalam L, letak titik. Kalau dia nak dalam L, salin je semua nombor. Macam tu kan mudah. Sebab tu kena tahulah. Yang penting kamu kena tahu dia akan beri dalam pecahan. Bila dia beri dalam pecahan je, mesti darab dengan 1000. Itu saja. Kenapa mesti 1000? Sebab 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okey, jadi ada semalam 2 muka surat, hari 2 muka surat. Jadi tolong buat betul-betul,
ada masalah boleh tanya. Kil tu ke, Amni, Ain tu cikgu pun tak pastilah. Okay, Amar tu pun boleh. Jadi jangan salah letak nombor sahaja. Sebab tu cikgu suka buat macam ni supaya kita takkan salah. Kalau cikgu takkan salah, awak je mungkin salah. Okay, itu sahaja.